Halo Al, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengetahui apakah pesan chat di aplikasi Telegram sudah dibaca atau belum maupun sudah terkirim. Oke, langkah yang pertama di sini kita buka aplikasi dari Telegram. Selanjutnya di sini kita pilih kontak yang akan kita kirim chat. Oke, di sini sebuah kontak yang sudah saya kirimi chat ya, yaitu berbentuk stiker. Oke, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengirim sebuah chattingan di aplikasi Telegram. Yang pertama yaitu keterangan apakah terkirim sudah terbaca atau belum dalam bentuk pengiriman stiker. Jadi untuk stiker di sini teman-teman, apabila checklistnya checklist satu berwarna putih, tandanya pesan tersebut sudah terkirim. Apabila checklistnya checklist 2, itu tandanya pesan stiker kita sudah dibaca ya. Oke, ini untuk membedakannya ya. Untuk membedakan stiker yang atas ini sudah checklist 2, tandanya sudah terkirim dan sudah dibaca. Kalau yang di bawah ini sudah terkirim tapi belum dibaca. Untuk memastikannya di sini tidak berubah jadi warna hijau ya. Oke, kita kembali. Ini keterangannya. Ketika berwarna hijau, artinya pesan stiker kita sudah terkirim ya. Oke, ini coba saya hapus dulu. Oke, di sini. Oke, selanjutnya apabila checklistnya di sini checklist 2 berwarna hijau, tandanya pesan stiker kita sudah terkirim ya. Apabila checklist hijaunya itu berwarna 1, artinya stiker kita sudah terkirim. Apabila kita masuk di dalam chattingan, di sini keterangan checklistnya yaitu berwarna putih, yaitu checklist 2 ya. Apabila di sini pengiriman pesan teks, yaitu kita coba kirim ya, tes. Di sini keterangannya untuk berwarna hijau checklist 1, artinya pesan chat kita ini sudah terkirim namun belum dibaca ya. Apabila nanti sudah dibaca, yaitu tulisan atau pesan kita yaitu berwarna checklist hijau, yaitu checklist 2. Begitu juga dalam pengiriman foto maupun video. Namun di sini juga teman-teman harus perhatikan juga apakah teman kita yang akan kita chatting yaitu mengaktifkan fitur yaitu terakhir dilihat ya. Apabila di sini kita mengetahui teman kita mengaktifkan fitur kapan terakhir dilihat, jadi apakah pesan kita kok belum dibaca, mungkin bisa jadi teman kita tidak membaca pesan kita. Apabila di sini kita mengetahui kapan dia membuka aplikasi Telegramnya, seperti keterangan di atas, yaitu terlihat 13 April pada jam 18.20. Oke, kesimpulannya untuk mengetahui pesan kita di aplikasi Telegram sudah terkirim, sudah dibaca atau belum, apabila pengiriman berbentuk jenis stiker, apabila checklist 1 tandanya sudah terkirim, apabila checklist 2 tandanya sudah dibaca. Namun warnanya tetap berwarna putih ya. Apabila pengiriman pesan teks, yaitu apabila tulisannya berwarna hijau 1, artinya sudah terkirim namun belum dibaca. Oke, untuk mengetahuinya terkirim atau belum, apabila di sini bingung, teman-teman dapat keluar aja dari obrolan. Kita lihat dari luar ya, di sini udah checklist 2. Artinya pesan tersebut sudah terkirim dan sudah dibaca. Oke, demikian teman-teman bagaimana cara mengetahui apakah pesan chattingan kita di aplikasi Telegram sudah dibaca atau belum. Semoga informasi ini dapat membantu dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.